Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ihsani. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa afdah lana abwaaba rahmatika wa ansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab. Al-Fatiha ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأجمعين بهذه الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين إلى جميع الصحابة والتابعين والأولياء المتقين والعلماء المصنفين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا إلى صاحب الكتاب والقدر المرام والشافعي ابن حجر الأصفهاني النائب والشيخ محمد بن فرحان أديًا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين.
وعن أبي برزة الأسلمي جدّ أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه رضي الله عنه جدّ أبي برزة قال برزة سيابا أبي برزة Allah bersekana ada siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yusalli salat siapa Nabi al-Asr akan salat Asar. Kemudian kemudian kembali siapa ahaduna salah satu dari kami. Siapa ahaduna salah satu dari kami ila rahlihi pada kendaraannya ahaduna ila rahlihi pada kendaraannya ahaduna fi aqsal madinati di ujung kota fi aqsal madinati di ujung kota fi aqsal madinati di ujung kota wa syamsu dan bermula matahari wa syamsu dan bermula matahari Rasul sudah bermula matahari itu hayatun masih tampak jelas Wakan akan ada itu ya stahibu senang siapa Nabi ayu akhira akan hendaknya menjamak takhir siapa Nabi mengakhirkan siapa Nabi minal isyai daripada salat isya. Ini menerangkan tentang salat di perjalanan. Wakana dan ada siapa baginda Nabi itu yang rahu tidak senang An-Nawma akan tidur Qabla al-Isya'i sebelum Isya Wal-Haditha dan berbicara atau berbincang-bincang Ba'daha setelah salat isya wa kana dan ada siapa baginda Nabi itu yang fatilu pernah meninggalkan siapa baginda Nabi min salatil ghadati dari salat min salatil ghadati dari salat salat subuh hina ya'rifu ketika mengetahui siapa baginda Nabi ar-rajula akan seorang laki-laki ar-rajula akan seorang laki-laki jari saru akan teman duduknya
Jadi seakan teman duduknya rajul. Jadi kan Nabi itu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar dalam perjalanan. Ketika sahabat yang berjamaah salat asar bersama dengan baginda Nabi kembali ke tempat kendaraannya, suasana masih terang, artinya bahwa salat asar itu dilakukan pada awal waktu, sehingga masih ada jeda panjang untuk menuju salat malam atau salat maghrib dan isya. Tsumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinah, artinya berjamaah dengan baginda Nabi di Masjid Nabawi, kemudian sahabat yang ikut berjamaah ini pulang ke rumahnya, matahari masih kelihatan. Padahal rumahnya agak jauh dari tengah kota. Artinya perjalanan dari masjid menuju ke rumahnya agak lama. Tapi ternyata matahari masih kelihatan. Berarti dia hanya sholat itu pada awal waktu yang afdal. Makanya dalam riwayat lain disebutkan bahwa ayyul a'mal ahabbu ilallah. Disebutkan as-salatu ala waqtiha, ya, salat tepat pada waktunya. Makanya nanti hari kiamat itu ada tiga kelompok manusia. Yang pertama, lahum nurun kalkaukabid durri. Mereka adalah kelompok orang yang wajahnya bersinar seperti sinarnya bintang-bintang di langit. Ditanya mereka oleh para malaikat, man antum, kalian ini siapa? Mereka menjawab, kunna muhafidina ala salawat. Kami adalah orang yang menjaga salat kami. Malaikat kembali bertanya, fakaifa muhafiduna ala salawat itu? Bagaimana caranya kalian menjaga salat kalian? Mereka menjawab, idza sami'na al-adhan badarna ilam taharah. Ketika kami mendengar azan, kami bergegas berwudu, bersuci dan bersiap-siap untuk sholat. Kemudian ada lagi yang sinarnya lebih terang, lahum nurun kal qamari lailatan badri. Wajahnya mereka bersinar seperti sinarnya bulan purnama. Kemudian ditanya oleh malaikat, man antum, kalian ini siapa? Mereka menjawab, kunna muhafidina ala salawat. Kami adalah orang-orang yang menjaga sholat kami. Malaikat kembali bertanya, fakaifa tuhafiduna ala salawatikum? Bagaimana caranya kalian menjaga sholat kalian? Mereka menjawab, ma sami'na al-adhan illa wa nahnu ala taharah. Kami dengar azan sudah punya wudhu, artinya bersiap-siap sholatnya sejak sebelum datangnya waktu sholat. Ini fadilah sholat pada awal waktu. Dan itulah yang disenangi oleh baginda Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, lalu nurun kasyamsi syarifah. Mereka mempunyai nur seperti matahari yang baru terbit, lebih terang lagi. Ditanya, man antum, kalian ini siapa? Kunna muhafidina ala salawat. Kami adalah orang-orang yang menjaga salat kami. Kemudian mereka ditanya, kaifa tuhafiduna ala salawatikum? Bagaimana caranya kalian menjaga salat kalian? Ma sami'na al-adhan illa wa nahnu fil masjid. Kami tidak mendengar adzan kecuali sudah di dalam masjid. Jadi semakin awal bersiap-siap menuju salat, semakin besar nilainya. Wakana yastahibu an yu'akhira min al-isya. Rasulullah senang untuk mengakhirkan salat isya. Mengakhirkan salat isya bukan berarti takhiran fahishan, meninggalkan salat yang berlebihan, tidak. Akan tetapi kesunatan mengakhirkan salat isya itu hanya sampai kepada hilangnya mega yang ada di langit. Karena mega itu ada tiga, al-abyad, wal-asfar, wal-ahmar. Ada mega yang warnanya putih,
ada mega yang warnanya kuning, ada mega yang warnanya merah. Kalau dalam mazhab kita, hilangnya mega yang berwarna kuning sudah cukup. Tapi dalam mazhab lain tidak cukup. Menyimpulkannya dari mana? Dari apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa beliau itu sholat setelah mega tiga-tiganya hilang bersih. Mengakhirkan sholat itu artinya sampai meganya bersih. Yang putih sudah tidak ada, yang kuning sudah tidak ada, yang merah sudah tidak ada, maka kemudian beliau menjalankan sholat isya. Jadi bukan berarti mengakhirkannya sampai tengah malam, tidak. Tapi mengakhirkan sampai waktu meganya hilang. Begitu juga ketika menjalankan sholat subuh. Beliau itu kalau sholat subuh, setelah masuk waktu sholat, sampai dengan baca-baca tertentu sampai selesai, keluar itu sampai hatta ya'rifur rajula jalisan, sampai yang duduk melihat terang yang di sebelahnya itu siapa. Artinya suasana pulang dari masjid sudah terang, itu namanya waktu isyraq. Ya. Waktu isyraq itu waktu terbitnya matahari. Jadi suasana sudah terang. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat subuh tidak meninggalkan masjid sampai suasananya terang. Dan orang yang mengistiqomahkan hal seperti itu, dia akan mendapatkan keistimewaan. Orang yang sholat subuh kemudian tidak meninggalkan tempat sholatnya sampai suasananya terang di masjid, maka sama dengan mendapatkan fadilahnya orang beribadah umroh. Ada orang kalau mau umroh tiap hari sederhana, sholat subuh berjamaah, jangan tertinggal oleh imam, kemudian duduk di sana baca aurat, baca ngaji dan lain sebagainya sampai dengan waktu terang atau waktu isyraq, maka dia akan mendapatkan pahalanya umroh kamilah, kamilah, kamilah. Wakana dan ada siapa baginda Nabi itu yang kromu membaca siapa baginda Nabi. Wakana dan ada siapa baginda Nabi itu yang kromu membaca siapa baginda Nabi. Asitina akan disitina dengan surat yang 60 ayatnya. Maksudnya kalau sholat subuh yang dibaca agak panjang. Ilami ati sampai 100 ayat. Ilami ati sampai 100 ayat. Jadi membaca ayat surat-surat yang ayatnya kisaran antara 60 sampai 100. Muttafaqun itu disepakati alaihi atas hadis. Wa indahuma dan di sisinya Imam Bukhari Muslim. Wa indahuma dan di sisinya Imam Bukhari Muslim. Min hadithi Jabirin dari hadithnya Jabir. Min hadithi Jabirin dari hadithnya Jabir. Wal isya hadan akan salam isya ahyanan sewaktu-waktu itu yuqaddimuha mendahulukan siapa Nabi akan isya. Yuqaddimuha mendahulukan siapa Nabi akan isya. Wa ahyanan dan kadang-kadang yu'akhiruha mengakhirkan siapa Nabi akan isya. Jadi kadang-kadang kalau salam isya di awal, kadang-kadang di akhir, itu sebagai tanda bahwa mana-mana waktu di antara yang ada boleh-boleh saja. Yang penting dilaksanakannya dengan cara berjamaah. Ibarat dari mana, kenapa kadang-kadang duluan, kadang-kadang di waktu lebih awal, kadang-kadang di akhir, melihat kondisi jamaah. Kalau jamaahnya sudah kumpul ya langsung segera dimulai. Kalau jamaahnya belum kumpul ditunggu dulu. Idza ra'a ketika melihat siapa Nabi akan sahabat. Idza ra'a ketika melihat siapa Nabi akan sahabat istama'u berkumpul siapa mereka. Ajjala menyegerakan siapa Nabi.
ajalah menyegerakan siapa nabi. Wa idza ra'alum, dan jika melihat siapa nabi akan sahabat. Wa idza ra'alum, dan jika melihat siapa nabi akan sahabat, itu abta'u, lambat siapa mereka. Itu abta'u, lambat siapa mereka. Akhara, maka mengakhirkan siapa nabi. Akhara, maka mengakhirkan siapa nabi. Wasubhu, dan bermula subuh. Wasubhu, dan bermula subuh itu karena ada siapa nabi, baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya yusalliha, salat siapa baginda nabi akan subuh. Itu yusalliha, salat siapa baginda nabi akan salat subuh. Dighalasin, pada waktu yang gelap. Dighalasin, pada waktu yang gelap, artinya masih baru terbit fajar. Wali muslimin, dan bagi imam muslim. Wali muslimin, dan bagi imam muslim. Min hadithi Abi Musa, dari hadithnya Abi Musa. Min hadithi Abi Musa, dari hadithnya Abi Musa. Fa'aqama, maka menegakkan siapa nabi. Fa'aqama, maka menegakkan siapa nabi. Al-fajr, akan salat fajar. Al-fajr, akan salat fajar. Hinang syaqqa, ketika terbelah. Apa al-fajru? Fajar. Hinang syaqqa, ketika terbelah. Apa al-fajru? Fajar. Wanasu, dan bermula manusia. Wanasu, dan bermula manusia itu layakadu, tidak hampir. Ya'rifu, mengenal siapa annas. Ya'rifu, mengenal. Layakadu, hampir. Siapa annas itu ya'rifu, mengenal. Siapa ba'dhum, sebagiannya annas. Siapa ba'dhum, sebagiannya annas. Ba'dhum, akan sebagian yang lain. Ba'dhum, akan sebagian yang lain. Insyaqal fajr, maksudnya fajarnya terbit. Pecah, kelihatan, tampak. Allahu'alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Abi Barzata al-Aslami radiyallahu anhu qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-Asra. ما يرجع أحدنا إلى رحمه في أقصى المدينة والشمس حية وكان يستحب أن يؤخر من العشاء كان يكره النوم قبلها وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها والحديث بعدها وكان ينفضل من صلاة الغداة وكان ينفضل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه يقرأ بالستين إلى المئة متفق عليه وعندهما من حديث جابر من شاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها إذا رآهم أبطأوا أخرا الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس من حديث أبي موسى
أقام الفجر حين انشق الفجر الناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.